Hadirin semuanya, demikian tadi percobaan kita dalam selawat Ahbabul Mustofa Tulangkung Selatan telah dimulai dengan penampilan dari jamiah selawat dari Aliyah Diponegoro Bandung, luar biasa. Sekarang tibalah kita berselawat bersama Ahbabul Mustofa. Ini untuk jamiah selawat yang sudah hadir. Ini ada Power Cycler, kemudian Sobaba, Misbahus Sudur, Lintang Songo, Tobo Ati, dan banyak sebagainya. Ini nanti kita seperti biasa untuk vokal yang sudah hadir, silakan untuk segera merapat di atas panggung, kita berselawat bersama. Sembari menunggu acara inti yang nanti insya Allah kita juga akan kedatangan Al-Ustadz Zamam Suyuti dari Surabaya. Monggo dari vokal yang sudah hadir ini bisa langsung merapat naik ke atas panggung, kita sama-sama bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mungkin bisa dimulai dari Power Cycler Remaja Masjid Baitul Khair Bandung. Monggo Gus Dini Al-Muhibbin. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأخيار على رسول الله Love.
نبي وكريم أرواح منا بلقاء خير الأنام ودعينا فأجابنا وعوانينا الديابي الله مجتمعنا ربي فاجعل مجتمعنا ويدوم حسن الختام Yeah.
أسل فاتمة أنعم بفاتمة من أجل فاتمة قد شرف النسب صلى الله ربنا على صحبي
اغفر
فاغفر لنا يا سامعان لدعاءنا. يا رب مك وصافا وصافا بمحمد. يا رب مك وصافا وصافا بمحمد.
على كنز الغنى فاركض به وانزل على كنز الغنى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قمرون 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 سدرا النبي قمرون وجميل 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 سدرا النبي
Berikan support kepada kita semua. Satu lagu Turai Putih. Allah,
sallallahu sallallahu sallamullah kana tahira asghunillah sallallahu sallallahu sallamullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'ad. Khatar mukarramim dumateng para alim, para ulama, nakhusun khasoh dumateng para bapak nyai, ugi ibu nyai ingkang hadir, ingkang tansah kita taati punopo, ingkang tetes dawuh, dawuhipun, nasihat-nasihatipun, fatwa-fatwanipun, ugi barokah-barokah doainipun. Yang terhormat dumateng Bapak Camat dan juga Forkompimda Kecamatan Bandung, ada Bapak Kapolsek Bandung, Bapak Danapil Bandung. Yang terhormat Bapak Kepala Desa, Desa Suruhan Kidul. Yang terhormat Al-Mu'asis Yayasan Darun Najah, Romo Ki Haji Rahmat Siddiq Rahimahkullah. Dan juga yang terhormat segenap Kepala Lembaga Pendidikan Formal MTS Al-Huda Bandung, Kepala MA Diponegoro Bandung, dan juga Kepala SMK Al-Huda Bandung, dan juga Kepala TPQ Madin, dan juga Ponpes Darun Najah Rahimahkumullah Ta'ala. Yang terhormat Ketua Tanfidziyah MWC Kecamatan Bandung, yang terhormat Ketua Suriah MWC NU Kecamatan Bandung, yang terhormat Banom Banom NU
di Kecamatan Bandung, banom-banom baik Ansor, Banser, Muslimat, Fatayat, IPNU, IPPNU, dan juga ada lagi Pakar Nusa ya, juga hadir memeriahkan pada hari ini ya. Dan juga beserta banom-banom yang tidak bisa saya sebutkan yang berbahagia. Dan tidak lupa kami sampaikan yang berbahagia yang dipertemukan di malam hari ini, temukangan sedoyo jamiah jamiah Ahbabul Mustofa, para pecinta Rasulullah Ahbabul Mustofa Tulungagung Selatan, Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah luar biasa. Semoga ini menjadi amal dan juga awal yang baik buat kita semuanya. Dan tidak lupa juga kami sampaikan terima kasih atas kerawahanipun dumateng porot hadirin tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya mawon, kakung, semua putri ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepindah monggo sareng-sareng kita muji syukur dhumateng Allah Subhanahu wa taala. Bilih ing wekdal dalu saantawis insyaallah penuh barokah menika kita sedaya dipertemukan bersama di majelis ini. Majelis dalam rangka Darun Najah bersolawat. Darun Najah bersolawat bersama Ahbabul Mustofa Tulungagung Selatan, Jamiah Ahbabul Mustofa Tulungagung Selatan, dalam rangka haflah akhir sanah TPG Madin dan juga Pondok Pesantren Darun Najah dalam keadaan syahah wal afiyah biqaulina alhamdulillahirabbil. Sing kompak alhamdulillahirabbil. Ngoten lho. Mugi-mugi atas kerawuhan panjenengan sedaya nek majelis menika ndadosno lan ugi nyababiyai nggih amal kesaenan dumateng panjenengan sedaya dalam rangka menyambut rawuhipun bulan agung nggih menika bulan suci Ramadan. Kaping kalihipun selawat ugi salam mugi tansah katur kunjuk dumateng ngarsa dalem junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanthi harapan mugi-mugi sedoyo yang hadir di malam ini dan umumnya keluarga besar Yayasan Darun Najah oleh sababiyai, oleh wasilai, wausan-wausan sholawatan. Lan iso anyababiyai mugi-mugi keluarga besar Yayasan Darun Najah pada malam hari ini dan di masa yang akan datang meliputi TPQ Madin Ponpes Darun Najah, MTS Al-Huda, MA Diponegoro, dan juga SMK Al-Huda Bandung semakin jaya yang notabene merupakan lembaga pendidikan yang berbasis Nahdliyin. Nah, ngoten nggih. Teng mriku penen sembule, ayo mondok. 2018 kita buat hashtag gerakan kembali ke pondok. Nah, ngoten nggih. Noto ngajine, noto tata krama, ne noto akhlake. Ngoten. Nggih, mugi-mugi kanthi waosan selawat ing dalu menika kita sedaya binjang wonten ing yaumil mahsyar dipun kempalaken kalian sarang-sarang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan angsal syafaatipun. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakullah, adapun rangkaian acara pada malam hari ini yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an, kemudian pembacaan tahlil singkat, kemudian dilanjutkan lantunan solawat, kita selingi dengan solawat biar tidak biar lebih semangat lagi ngoten nggih. Kemudian dilanjutkan sambutan, yang pertama sambutan ketua Yayasan Darun Najah, kemudian sambutan dari Bapak Camat Bandung, kemudian dilanjutkan dengan dua makro lantunan solawat, dan kemudian dilanjutkan dengan tausiah, kemudian lantunan solawat, dan ditutup dengan asyrokol dan doa. Kami harap dengan sangat hormat
niat panjenengan menika ikhlas danten tumut acara menika sampai akhir ngeten nggih kersane kita saged tafaulan ngala barokah majelis zikir ugi selawatan ing dalu meni menika ala hadzinya wa ala kulli yanin salihah bisirril fatihah. Hadirin rahimakumullah, selajengipun nggih menika pembacaan tahlil singkat yang akan dipimpin oleh pengasuh Pondok Pesantren Tarunajah Dumateng Al-Mukarram Romo K.H. Muhammad Syafiq dengan segala hormat kasumanggaken.